Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nanda. Kelas 12 A, uh, kita ber, ini uh, berjumpa lagi di fisika, tapi dalam kondisi rekaman karena ada uh, satu dan hal yang tidak memungkinkan kita melaksanakan daring zoom di Selasa kemarin, ya. Nanya. <clears throat> Bismillah, tentunya pertama-tama, tak, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak limpahan rahmat yang telah beliau limpahkan kepada kita. Allah limpahkan kepada kita yang tak terhingga, termasuk e, nikmat yang hari ini kita bisa. E, melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun dalam kondisi rekaman dan tentunya selawat dan salam kepada panutan kita sore taladan kita Nabi Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau sahabat sahabat dan pengikut pengikut beliau di sampai di hari akhir nanti. Ananda kelas 12 ada beberapa hal yang akan kita diskusikan hari ini sesuai dengan pembelajaran kita yang berikutnya. Tapi sebelumnya Ustazah Nina akan memberikan Antuna tugas. Tugas ini sangat sederhana. Ustazah ingin menstimulan minat membaca Antuna apakah media cetak atau media elektronik eh, sehubungan dengan tugas yang akan Ustazah eh, berikan yang pertama eh, yaitu silakan Antuna eh, cari searching baik dari media cetak maupun media elektronik eh, manfaat ya manfaat di dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya teori relativitas eh, khusus kemarin sudah Ustazah share eh, buku yang bahan bacaan yang di situ ada eh, aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari tapi di sini eh, ada Ustazah Nina harapkan analisa atau ulasan Antuna sedikit saja contoh misalnya eh, adanya eh, Teori relativitas khusus masalah massa misalnya jika misalnya massa e, diberi kecepatan yang e, mendekati kecepatan cahaya maka massa tersebut akan e, bertambah. Nah itu apa ulasan Antuna di sini ustazah e, ingin mengajak atau membiasakan Antuna itu mulai e, bisa menganalisa menganalisa apa yang dibaca apa yang dilihat. Nah, di sini Antuna bisa mungkin uh, melihat buku atau searching uh, tidak jadi masalah. Cuma, itu saja. Harapkan kalau buku-buku apa yang Antuna baca dengan menyebutkan judul, uh, kemudian pengarangnya, kemudian kalaupun dari media uh, elektronik atau searching dari internet, silahkan. Tapi Antuna harus tuliskan uh, situs yang Antuna buka, jadi tidak hanya misalnya menuliskan di Google keluar tanpa Antuna tahu itu sumbernya dari mana ya nak ya jadi Ustaz Janina ulangi sekali lagi yang pertama silahkan Antuna tuliskan aplikasi atau manfaat dari teori relativitas khusus di dalam kehidupan sehari-hari yang kedua Antuna ulas atau memberi ulasan untuk masing-masing contoh yang Antuna buat tadi yang dari nomor satu, nah yang e, berikutnya yang ketiga <tuh> tuliskan referensi apa yang Antuna pakai baik media cetak atau buku maupun media elektronik atau dengan memanfaatkan e, internet ya, jadi Ustazah Nina rasa cukup jelas e, ini dituliskan saja nanti boleh difotokan dikirimkan melalui grup, ya melalui grup, jadi kawan-kawan yang lain juga bisa membaca, jadi di situ pun Ustazah Janina tahu siapa yang copy paste atau yang mencontek, tapi tidak ada mengedit-edit redaksinya ya. Ustazah Nina terima sebelum pembelajaran kita Selasa, Insya Allah minggu depan. Ya nak ya, kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan ke Ustazah Janina langsung. Enak. ya uh, sesuai dengan yang kita rencanakan, insya Allah hari ini kita akan membahas. Uh, ini sengaja Ustaz Nina tunjukkan uh, agar antuna semua uh, tidak mengambang ya. Berikutnya setelah kita memahami teori relatif, relatifitas khusus, kita selanjutnya adalah memahami konsep dan fenomena kuantum ya konsep dan fenomena kuantum nah di sini nanti ada beberapa hal yang akan uh, Antuna uh, dapatkan yaitu uh, paham apa itu vo, uh, apa itu konsep foton kualitatif dan sebagainya kemudian nanti kita akan membicarakan apa itu efek foto listrik sinar X dan aplikasinya dan sebagainya dan sebagainya uh, hari inilah Insyaallah akan kita uh, pelajari ya nak ya jadi Materi kita yang berikutnya adalah konsep dan fenomena kuantum. Apa itu konsep dan fenomena kuantum? Ya, uh, perlu uh, Ananda ketahui. Nak. Kalau kita membicarakan e, konsep dan fenomena kuantum ini, di sini sering juga kita katakan dengan istilahnya fisika modern. Kenapa Ustazah dibilang fisika modern? Memangnya ada fisika yang kuno? Tidak. Jadi maksudnya di sini e, kenapa dikatakan fisika modern? Fisika modern itu artinya teori-teori e, atau e, pengembangan ilmu karena perkembangan dari teknologi tinggi. Kenapa? Karena teori-teori baru tadi didapat dengan adanya teknologi tinggi. Makanya dikatakan dia fisika modern. Nah, itulah dia. Jadi kalau Antuna nanti mendengar fisika modern, fisika modern, apa itu? Itulah dia. Jadi uh, konsepnya atau teori-teori uh, yang didapat itu uh, adalah dengan bantuan dari adanya teknologi tinggi makanya nak kalau e, di fisika yang konservatif itu biasanya e, ilmu itu atau teori baru itu diikuti oleh nama penemunya misalnya e, gaya Lorentz Lorentz itu nama orang ya nak ya kemudian e, hukum Newton itu Newton juga nama orang itu biasanya ilmuwan tadi mencantumkan namanya di dalam konsep yang didapatnya, tapi kalau di fisika modern eh, tidak kita dapati eh, seperti itu. Eh, contohnya yang akan kita bahas ini nanti, ya, ada yang namanya Sinar X, ada yang namanya efek foto listrik, eh, dan sebagainya, sebagainya. Ini tidak dinamakan sinar. Ronsen, walaupun sering juga dikatakan sinar Ronsen. Kenapa? Karena dia se melanjutkan teori yang sudah ada untuk menyempurnakannya dengan adanya teknologi tinggi yang Ustaz Janina sebutkan tadi. Oke, enak ya. Jadi kita lihat eh, secara tidak secara detail ya untuk di tingkat SMA. Walaupun nanti ada juga mungkin bahan diskusi kita, tapi untuk ini tidak kita eh, berlama-lama. Kenapa, Ustazah? Karena e, kita mengejar ini ya, nak ya, bukan mengejar sih sebenarnya e, berlomba dengan waktu karena insya Allah e, paling lama Februari harus kita tuntaskan semua pembelajaran sehingga sebelum Antuna menyelesaikan pendidikan di SMA akan ada pengulangan-pengulangan sedikit dari kelas 10 kelas 11 sesuai nanti apa yang akan diberikan di ujian akhir Antuna sekalian ya. Oke. Nah, kita mulai di sini nah. Jadi fenomena atau konsep kuantum ini, kuantum ini di di sini maksudnya kita sudah memandang benda tadi dalam eh, partikel dalam bentuk partikel atau ukuran yang sangat kecil. Kenapa Ustazah? Karena memang eh, itu tadi nak eh, dengan menggunakan teknologi tinggi bahkan, eh, baru kita memahami si konsep partikel tadi ya. Nah kita mulai dengan eh, adanya temuan sinar X. Nah untuk sinar X ini, ini masya Allah sekali kegunaannya ya di dalam eh, baik ilmu kedokteran eh, dan yang lain-lain sebagainya eh, untuk melihat yang tidak bisa kita lihat dengan mata eh, tanpa menggunakan alat eh, yang selanjutnya mungkin eh, bisa dimanfaatkan untuk treatment atau untuk pengobatan atau untuk eh, tindak lanjut dari suatu masalah kesehatan ya seperti pada gambar ini yang tunda perhatikan, ada uh, ini ya, ada paku, istilahnya di di apa ini di dalam antara tulang ya di kepala. Uh, ini tidak bisa kelihatan oleh mata. Ini mungkin orang uh, anak yang masuk masukkan paku ke hidung, ya kan? Terakhir masuk masuk pakunya itu masuk. Jadi itu, di mana posisi Paku tadi ini di, dilihat dengan memanfaatkan sinar X, ya atau memang kita kenal juga dengan sinar Ronsen, Ronsen itu nama orang ya, nak ya. <tuh> Jadi e, sinar Ronsen itu e, sering juga dikatakan sinar X, tapi tidak tidak kita tidak dikembangkan dengan nama sinar Ronsen. Ya seperti saya katakan tadi, ilmuannya tidak e, mengekspos namanya karena dia melanjutkan dari <tuh> penelitian yang terdahulu. Jadi kalau ditanya sinar X itu adalah dia merupakan gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio panah, cahaya, sin dan seterusnya. Kemudian uh, ini penemunya ya si Ronson ini tadi uh, dia dapat menembus benda-benda nah itu tadi dia dapat menembus uh, otot kita sehingga bisa kelihatan apa yang ada di dalam tubuh kita misalnya juga uh, apakah E, mungkin Antuna pernah e, ada kasus usus buntu ya usus buntu ini juga tidak kelihatan oleh mata tanpa menggunakan alat jadi dengan memanfaatkan e, ronsen ya itu yang kita kenal dengan kalau ke rumah sakit no modi ronsen katanya ya yaitu di sinar x kemudian apalagi e, kondisi e, misalnya ada ada patah tulang atau ada benda-benda lain yang e, Tak sengaja masuk ke dalam tubuh kita dan sebagainya dan sebagainya, enak ya. Nah yang berikutnya, <tuh> yang berikutnya e, nanti kita akan pelajari nak menurut e, susunan e, pada sa, pada satu atom itu akan ada yang namanya inti, kemudian ada yang namanya kulit. Di inti ini itu terdiri dari muatan proton dan e, neutron ya. Nah di kulit itu adalah muatan elektron. Nah ini di kulit masing-masing e, kulit ini ada elektron yang dia mohon maaf tidak bisa dia ke tempat yang lain kecuali ada sesuatu energi yang kita berikan sehingga dia berpindah. Nah berpindah <tuh> berpindah dia itu pun sementara. Dia akan kembali lagi ke posisinya semula. Nah justru perpindahan dia yang kembali ke posisinya semula itulah mengeluarkan e, energi cahaya itu yang kita, kita kenal dengan e, foton atau energi foton yang masya Allah sekali alhamdulillah kita e, ini e, bisa menikmati cahaya e, atau lampu ya yang berasal dari si perpindahan elektron tadi atau e, e, efek efek fotolistrik namanya ya. Nah, kemudian <tuh> sebelum ini kita lanjutkan, kita ini kan sifat-sifat sinar X tadi ini ya. mempunyai daya tembus yang tinggi dan seterusnya sehingga <tuh> bisa dimanfaatkan dalam proses radiografi. Jadi kalau Antuna misalnya jalan-jalan ke rumah sakit ada bagian uh, radiografi itu artinya tempat uh, untuk ter, dilaksanakan uh, ronsen ya atau uh, penggunaan sinar X. Nah, <tuh> yang berikutnya bagaimana terjadinya uh, sinar X ini uh, seperti ini boleh Antuna baca-baca saja ya. Tidak terlalu kita dalami kenapa uh, karena uh, ini dia lebih ke teknisnya ya. Yang penting kita ketahui bahwa salah satu efek dari e, adanya e, ap, sifat elektron tadi yang Ustaz Dani tunjukkan ini tadi yang bisa berpindah. <tuh> ya, ini nampak tadi panahnya itu e, bisa teraplikasi dengan adanya sinar X ini tadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya Uh, ada istilahnya sinar X, Bremstrahlung. Ini dia juga uh, ilmuwan yang dia uh, melanjutkan dari si sinar X, atau sinar yang didapatkan uh, Ronson tadi, ya, uh, dengan, dengan catatan di sini elektronnya lebih berkecepatan tinggi dan seterusnya. Uh, ini membuat <coughs> jadi lebih. E, bermakna lagi atau lebih banyak lagi manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian e, sinar X karakteristiknya ini, ini juga e, se, ini kita baca saja ya, boleh nanti ini saja e, share e, nya e, teorinya atau materinya. Nah yang berikutnya adalah <kuh> ini juga di dalam fisika modern ya bahwa ada yang kita kenal nanti dengan hukum Stefan Boltzmann ini apa ini hukum Stefan Boltzmann ini e, ternyata nak e, ada atau bisa e, dibuat benda yang bersifat e, dia istilahnya <tuh> bisa meradiasikan energi dalam hal ini energi panas yang tentunya sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari itu satu. Yang kedua, juga bisa kita memahami bagaimana daya serap sebuah energi untuk masing-masing kondisi atau yang paling maksimal kita kenal dengan benda hitam. Apa itu saja benda hitam? Apakah benda yang berwarna hitam? Belum tentu juga benda berwarna hitam tapi maksudnya di sini benda hitam adalah menerima semua radiasi tanpa memantulkannya. Jadi ada radiasi yang e, diterimanya itu e, akan diterimanya 100% tanpa ada yang dipantulkan. Nah ini e, intermezzo sedikit e, istilah e, e, benda hitam ini tadi. Mungkin Antuna sering kalau misalnya ada kejadian e, kecelakaan di penerbangan, itu selalu yang dicari e, dan harus dapat itu adalah black box. Black box itu kotak hitam. Jadi black box ini maksudnya bukan kotak yang berwarna hitam. Antuna paham mungkin pernah lihat ya di televisi atau di mana bahwa ben, e, warnanya warna orange ya. Tapi kenapa dikatakan dia black box atau benda hitam e, kotak hitam? Karena dia menyerap semua e, e, semua gelombang suara yang ada di dalam kokpit di dalam ruangan <coughs> pilot dan co-pilotnya, sehingga eh, karena eh, pilot dan co-pilot co itu selalu me menyuarakan atau mengatakan posisi pesawat apa kondisi pesawat yang terjadi apakah dia minta eh, pertolongan, minta diarah eh, bertukar arah atau mau minta eh, apa hmm mengurangi tekanan, mengurangi ketinggian, apakah untuk misalnya untuk mengubah arah atau mendarat darurat dan sebagainya sebagainya itu semuanya diucapkannya dan diucapkannya ini terekam ke dalam si black box tadi atau kotak yang berwarna orange tadi ya. Nah jadi makanya dikatakan dia black box. Nah, kembali lagi kemari. Jadi benda hitam itu <tuh> artinya menerap radiasi tanpa memantulkannya dan melepaskan semua energi dengan bergantung kepada suhunya jadi ini nanti Insya Allah nanti akan antuna akan lebih jelas lagi kalau kita me, melihat aplikasinya di dalam bentuk persamaan misalnya Oke nah berikutnya ini ada contoh soal jadi ini langsung saja kita tunjukkan ya bahwa ada benda dengan luas permukaan sekian bersuhu, 727 derajat Celcius berapa daya pancar benda dan diketahui emisivitasnya daya pancar benda yang bersuhu 727 ini maka yang ditanya adalah daya radiasi benda tersebut jadi di sini dengan menggunakan rumus yang tadi sudah ada di ini nanti Ustazah Nina akan share ya ini Diana ya ini nah ini aplikasinya langsung ke contoh soalnya kita lihat <tuh> ya, jadi P uh, dalam hal ini adalah uh, power ya, yang uh, satuannya adalah watt dan seterusnya. Di sini juga ada da da daya radius yang dipancarkan sumber dan sebagainya. Nah ini untuk apa Ustazah diketahui gitu kan? Nah untuk apa diketahui si kondisi-kondisi seperti ini? Nah ini nak. Nanti ada peralatan-peralatan yang memang perlu e, kita pahami atau dirancang untuk e, oh sub, agar dihasilkan misalnya e, energi yang dipancarkan itu atau daya radiasi yang dipancarkan benda tersebut harus sekian watt untuk apa? Nah di dalam <coughs> teknologi sekarang ini nak ada bermacam-macam kegunaan dari daya radiasi ini ya. Uh, terutama uh, mungkin Antuna pernah mendengar waktu di SMP mungkin uh, kelas 3 ya Ada uh, di situ uh, pengawetan makanan tidak menggunakan bahan pengawet tapi dengan menggunakan uh, radiasi ya uh, Radiasinya dalam hal ini uh, dibuat sedemikian rupa sehingga bahan uh, tidak rusak uh, apa yang ada di ba dalam bahan tadi tapi bisa mengakibatkan bahan tadi jadi tahan lama dan sebagainya ya dan lain-lain sebagainya. Nah yang berikutnya ada yang namanya hukum pergeseran win. <coughs> Apa hukum pergeseran win ini? Uh, bahwa katanya uh, panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke lebih yang pendek. Artinya ini waktu Antuna Ustazah ingatkan kembali waktu Antuna belajar gelombang uh, di kelas 2 ya di kelas 2 <tuh> di situ diketahui bahwa gelombang itu dia eh, ada yang kita kenal dengan gelombang eh, pendek atau gelombang panjang apa itu maksudnya gelombang pendek gelombang panjang itu berdasarkan panjang gelombangnya ya di sini eh, dari eh, <tuh> eh, apa namanya eh, yang kita pahami bahwa waktu kita mempelajari gelombang bahwa yang namanya warna-warna uh, dari uh, cahaya itu kalau kita uh, uraikan cahaya itu masih bisa diuraikan maka akan ada perbedaan-perbedaan uh, antara warna-warna tadi uh, apanya yang berbeda panjang gelombang apa, apa gunanya usaha berbeda panjang gelombang selanjutnya nak nanti akan berbeda energi yang dihasilkan oleh si cahaya tadi ya dan sebagainya ini uh, <tuh> teoritisnya saja nah yang berikutnya Ya ini hanya ada contoh soalnya ya uh, contoh soalnya tidak kita terlalu kita detail nah yang berikutnya adalah nah ini dia tadi nah rumus kuantum plang ini plang ini juga uh, nama orang ya eh uh, uh, hipo hipotesis kuantum plan ini maksudnya ini tadi yang Ustaz Nina bilang nah energi foton. Jadi energi foton ini biasanya dalam bentuk cahaya. Uh, ini nanti sebenarnya kalau tatap muka enak sekali ini menjelaskannya kepada Antuna. Karena di dalam ruangan kelas ada yang memanfaatkan uh, energi foton ini apa? Itu yang lampu yang kita nikmati. <coughs> lampu yang kita nikmati itu adalah Cahaya yang dihasilkan oleh energi, foton, dan sebagainya. Jadi, inilah dia ee, bahwa ee, <coughs> foton, dalam hal ini e, gelombang cahaya, bisa dihitung energinya dengan menggunakan e, rumus H kali F. F di sini adalah frekuensi, dan sama-sama kita ketahui, waktu mempelajari gelombang e, frekuensi itu adalah sama dengan kecepatan dibagi panjang gelombang. Nah, di sini kecepatan yang dipakai udah kecepatan apa yang simbolnya C? Ingat nah, kecepatan cahaya cahaya. Sementara H itu adalah konstanta Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule Sekon ya. Dan seterusnya ini nanti insya Allah uh, minggu depan kita akan bahas uh, contoh soalnya lebih lanjut ya nah ini rumus foto dan konsepnya apa itu eh, ini benda yang dipanaskan hasilnya adalah ini dan seterusnya iya nah berikutnya ini contoh soalnya juga ya lengkap ini eh, nah berikut ini dia rumus foto listrik yang tadi saja sampaikan bagaimana bisa eh, timbul ee, cahaya yang kita nikmati sebagai sumber e, penerangan di, di mana nak di kelas kita ya <tuh> sumber penerangan di kelas kita. Nah jadi ini e, mungkin ustazah Janina ini kan sedikit jadi tadi kembali lagi ke elektron elektron itu kan ada tempatnya rumahnya masing-masing ya jadi di kulitnya masing-masing itu misalnya di sini ini kulit pertama Uh, ini, ini di, kita paksa ini pindah nak. Ini kita paksa pindah kemana Ustazah ke uh, kulit berikutnya kemari. Dengan apa memaksanya Ustazah, Dengan memberikan energi listrik. Jadi kita uh, kita onkan uh, lampu kita kan. Apa yang terjadi? Ini pindah dia, Nak. Ini pindah kemari. Nah, kemudian setelah dia pindah kemari, dia akan kembali segera, akan kembali lagi ke tempatnya semula. Nah, waktu dia kembali ke tempatnya semula lah itu akan dihasilkan energi cahaya yang kita nikmati sebagai sebagai apa, Nak? Sebagai penerangan, ya. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi tadi, ini eh, contoh soalnya ya. Tadi konsep foton rumus poton, ini contoh soalnya ini tadi ya. Bagaimana timbul cahaya tadi yang merupakan eh, foto listrik tadi ya? Artinya, eh, cahaya dari lompatan elektron. Nah, berikutnya adalah. Ini dari efeksi Compton ini, ini juga enggak terlalu kita dalami sekali ya, karena di ujian etanas pun ini e, konsepnya saja yang di ini kan tidak penggunaan rumus-rumusnya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, berikutnya e, ini daftar pusaka yang bisa kita ini lihat. Nah, jadi itulah Diana yang dipelajari di dalam. Uh, konsep dan fenomena kuantum. Artinya, seperti yang saya katakan tadi, kita sudah memandang benda tadi dalam ukuran yang kecil. Dalam hal ini, dia uh, <coughs> bukan uh, satu benda, tapi dia materinya dalam hal ini adalah atom, ya. Dan atom itu pun sudah kita dipecah lagi dia menjadi elektron dan proton. Ya, jadi demikian saja uh, saja rasa hari ini. <kuh> Next insyaallah kita akan lihat model-model uh, pertanyaan yang kalaupun nanti terkeluarkan di uh, ujian akhir antuna sekalian. Demikian uh, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah dan tentunya uh, kita membaca doa uh, mengakhiri majelis yaitu dengan bismillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.